parents, minggu ini anak-anak belajar tentang God's promise when I am angry. Firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal 4. Berikut kami bagikan panduan agar orang tua dapat ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apakah mereka pernah merasa marah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka merasa marah? Yang kedua, tanyakan kepada anak apa yang mereka pelajari dari pelajaran minggu ini. Let's do it. Yang pertama, jelaskan kembali kepada anak bahwa kemarahan adalah suatu hal yang wajar. Yang tidak boleh adalah kemarahan yang berlarut-larut, karena dapat membuat kita melakukan dosa dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa meminta kepada Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk bisa mengontrol diri dan emosi mereka ketika mereka sedang merasa marah. Jangan lupa menutup diskusi dengan berdoa bersama dengan anak. Selamat berdiskusi, parents!